Kades Bupati Pesisir Barat Insinyur Ahmad Krisna Putra bersama Forkopimda mengunjungi Kecamatan Pulau Pisang pada hari Sabtu 28 November. Tiba di dermaga Pasar Pulau Pisang, PJS Bupati beserta rombongan langsung menuju kotej milik Dinas Pariwisata setempat. PJS Bupati Pesisir Barat didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marfi dan Asisten Administrasi Umum Hasnul Abrol. PJS Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada Kapolres AKBP Rahmat Trihariadi SIKMH dan Dim 0422 Letkol Beni Setiawan ST dan Kajari Liwa Riyadi SH karena telah sama-sama mengunjungi Kecamatan Pulau Pisang. Setelah beristirahat, PJS Bupati beserta rombongan menuju Sekolah SD Negeri 91 Krui. Sekolah Tingkat Dasar 91 Krui ini dibangun pada zaman Belanda. Kesempatan tersebut, PJS Bupati juga menyampaikan pesan kepada para murid yang ada supaya rajin belajar dan sungguh-sungguh. Perjalanan dilanjutkan menuju wisata Batu Guri, rumah adat Kartadilaga, dan berakhir di rumah pengrajin tapis. Tiba di tempat penyulaman tapis, PJS Bupati beserta rombongan melihat cara menyulam tapis hingga hasil karya pengrajin tapis. Harganya tinggi, Pak. Ya.